alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bi wa barik lana fi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah al hayy al qayyum. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fi darain amin fi kitab yatibyan fi adab hamalatil Qur'an ila gawlihi faslun fi tanbihi ala ihtiramil Qur'an bi ba'di ma yatasahal bihi ba'dul ghafilin wa mimma yu'tana bihi wa yata'akadul amru bihi ihtiramul Qur'an min umurin qad yatasahalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'in mustami'in famin dhalika ijtinabu ad-dhahik wal-laghat wal-hadith fi halil qira'ah illa kalaman yuttarru ilayh wal yamtathir amrallahi subhanahu wa ta'ala wa idha guri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه ورواه البخاري في صحيحه وقال لم يتكلم حتى يفرغ منه ذكره في كتاب التفسير في قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم ومن ذلك العبث باليد وغيرها فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه menjelaskan menerangkan tentang hendaknya memuliakan Al-Qur'an yang mana sebagian orang menganggapnya remeh, menganggapnya enteng. Ini berarti masalah yang sering terjadi, yang dianggapnya kecil, yang dianggapnya sepele, padahal itu menghilangkan takzim kita, penghormatan kita kepada Al-Qur'an. Takzim dan penghormatan kita kepada Al-Qur'an itu adalah untuk Allah karena Allah. Karena itu kita harus sangat memuliakan dan menghormatinya. Kalau Nabi Muhammad kita memuliakan dan mengagungkan, dan sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, apalagi atau lebih-lebih kalau itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memuliakan dan mengagungkannya. Semata-mata kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di antara yang harus diperhatikan, yang harus dijaga, ihtiramul Qur'an, memuliakan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an, min umurin, dari beberapa perkara. Maksudnya ini garis besarnya ya. Sebetulnya banyak.
yang perlu kita muliakan, hormati dari Al-Qur'an. Tapi di antara yang banyak, di antara yang banyak yang disepelekan oleh banyaknya orang. Karena itu dikatakan qad yatasahalu fiha. Terkadang menganggapnya remeh. Siapa fiha di dalam perkara-perkara itu, siapa yang menganggapnya remeh? Ba'dul ghafilin. Sebagian orang-orang yang lalai. Al-Qari'in yang mereka membaca Al-Qur'an, mustami'in bareng-bareng. Seperti kita ini, darusan, hizib, atau seperti hataman. Ketika kita baca bareng-bareng, itu ada perkara-perkara yang diremehkan, yang disepelekan, padahal harus memiliki perhatian khusus sesuatu tersebut atau perkara tersebut. Famin dalika, apa di antaranya? Ijtinabud dhahik wal lagat wal hadits fi halil qira'ah. Menghindari tertawa, lagat yaitu ngeremeng omong-omongan dengan yang sampingnya, yang sini ngomong dengan sampingnya, yang sana ngomong dengan sampingnya, akhirnya timbullah apa itu bahasa Indonesianya, keributan, apa suara kecil dari sini dan sana. Nah, seperti itulah. Jadi di sini ada yang ngomong, di sana ada yang ngomong. Jadi, lah itu namanya lagat. Wal hadis bil hal qira'ah, atau berbicara, kan di antara dua orang somong-omongan di saat membaca, seperti yang terjadi di saat hataman. Umumnya kan gitu. Ini baca, sana omong-omongan. Nah ini harus dihindari, harus dijauhi, karena ini termasuk perkara yang harus diperhatikan betul. Menghindari tertawa, bising ataupun omong-omongan di saat membaca. Illa kalaman yutaru ilai, kecuali kalau omongan tadi itu memang harus, harus darurat atau haja, nggak masalah. Ada orang mau nyabrang, ngawur, anak kecil misalnya, jangan kita diem. Untuk ini saat baca Quran ya, kan nggak boleh ngomong, ya ketabrak anaknya mati. Ngomong harus, terpaksa itu, mau nggak mau. Atau semisalnya orang mau kecemplung sumur atau mau loncat dari gedung dan yang lain sebagainya misalnya. Nah ini kalamat yutaru ilaih, omongan yang memang mau gak mau harus diucapkan, gak masalah. Tapi kalau bukan, rencana nanti siang, rencana besok, mau pesen ini, omong-omongan saat dibacakan Al-Quran, ini gak penting sama sekali, gak ada daruratnya sama sekali. Nanti bisa, selesainya bisa, gak omong-omongan. Ini enggak. Lah meninggalkan itu semuanya dengan untuk apa? Wal yang tasil amrallahi subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya Allah. Di menjauhi omongan, menjauhi tertawa dan sebagainya, itu menjalankan perintahnya Allah. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran berfirman, wa idza guri al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Allah memerintahkan kita ketika mendengarkan Al-Quran untuk diam dan mendengarkannya. Jadi ketika kita terdengar ada yang membaca Al-Quran atau sedang mendengarkan bacaan Al-Quran, diam, dengarkan. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita tidak berbicara di saat membaca Al-Quran, itu menjalankan perintahnya Allah. Walimah,
akan dibacakan beberapa ayat suci Al-Qur'an oleh fulan bin fulan misalnya. Ada orang samping kita ngajak ngomong. Omongannya tadi penting enggak? Darurat enggak, haja enggak? Enggak. Ya wis, dengarkan aja sudah. Jangan ditanggepi. Akhirnya omong-omongan namanya. Biarkan dia berbicara, kamu dengarkan. Ayat Al-Qur'an disampaikan. Kalau kamu sungkan untuk mengingatkan dia untuk diem. Nah, kalau enggak sungkan, ingatkan. Enggak, is diemkan aja, biarkan dia ngomong. Kalau enggak ditanggapi kan enggak mungkin terus dia lanjut. Dia akan berhenti. Selesai Al-Qur'an, ajak ngomong enggak masalah. Jadi jangan biasakan ketika dibacakan ayat suci Al-Qur'an itu kita berbicara. Karena Allah memerintahkan kita diem. Allah memerintahkan kita diem. Al-Qur'an itu pedoman hidup. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita di atas dunia ini bahagia, lancar segalanya, sukses, Al-Qur'an yang harus kita jalankan dalam diri kita. Adapun yang lainnya itu masa lalu. Seperti apa? Dibacakan di hari tertentu, itu masa lalu. Membacakan tidak ada yang ngomong-ngomongan, diam semuanya. Padahal yang buat adalah manusia yang mungkin penuh dengan kesalahan. Tapi kenapa yang itu dibuat manusia yang penuh dengan kesalahan belum tentu memiliki keutamaan, kemuliaan di sisi Allah, tapi semuanya diam. Sedangkan itu firman-Nya Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Loh, ini yang memberikan ini kepada kita. Loh, itu kalau enggak dari Allah enggak bisa. Masa bisa? Itu kalau bukan dari Allah mana bisa? Semuanya melalui apa? Nasrullah, pertolongan dari Allah. Itu adalah perjalanan aja. Oh, dari sini akhirnya anu. Bukan, tetap dari Allah. Yang ini diem, tapi kalau untuk Al-Qur'an omong-omongan. Ini kan bodoh namanya. Nah, karena itu Al-Qur'an kita harus diem. Kalau yang itu ngomong-ngomong enggak apa-apa. Ada hukumnya dari Allah, enggak ada. Dari hadis enggak ada. Tapi kalau kamu mau menghormati, hormati. Jangan kemudian dibalik. Menghormati ini luar biasa, Al-Qur'an enggak. Al-Qur'an didengarkan sambil ngerokok misalnya. Al-Qur'an dibacakan sambil ngobrol. Lah itu kenapa enggak sambil ngerokok aja kamu? Sambil berdiri, sambil ngerokok, dengarkan. Bu, akan dimarah, akan dipidana. Loh, kan dipidana manusia. Lah ini kamu gak dapat rahmatnya Allah. Pidananya neraka. Kamu masuk surga dengan rahmatnya Allah. Lah ini kamu menjauhkan diri kamu dari rahmat. Pidananya neraka kamu. Dan sebelum masuk neraka, mendingan kamu dibakar aja di dunia. Nah, karena itu harus diam. Dibacakan Al-Qur'an. Dan kita harus biasakan itu di masyarakat kita. Yasinan, dibacakan Yasin, diam. Gak mau baca, diam. Jangan gak mau baca, omong-omongan dengan yang di sampingnya. Atau yang lain sebagainya. Dan juga mengikuti dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anau kana idza qara al-Qur'an, bahwasanya ia ketika membaca Al-Qur'an la yatakallam hatta yafrugha.
Nabi itu tidak ketika membaca Al-Quran tidak berbicara sampai selesai. Jadi dari awal sampai akhir tidak berbicara. Dari mulai membukanya, Bismillahirrahmanirrahim atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sampai selesai enggak berbicara. Sampai mana? Ya mimma arada an yaqra'u, sampai di mana beliau ingin menyelesaikan bacaan. Misalnya satu ain atau satu juz misalnya, ya dari awal juz sampai akhir juz tidak berbicara ketika membaca Al-Qur'an. Kalau riwayatnya Imam Bukhari di dalam sahihnya, lam yatakallam hatta yafrugha minhu, Nabi ketika membaca Al-Qur'an tidak berbicara sampai selesai dari bacaan Al-Qur'annya. Jadi awal akhir enggak berbicara. Sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir yang menjelaskan tentang firman-Nya Allah, nisa'ukum harthul lakum. Itu Nabi. Jadi pertama menjalankan perintahnya Allah untuk tidak berbicara, tidak tertawa dan semisalnya, dan juga meneladani, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mencontoh beliau di saat membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir tidak berbicara sama sekali. Kemudian wa min dzalika, dan di antaranya pula yaitu al-abathu bil yadi wa ghairiha, bermain dengan tangan dan selainnya, mainan dengan tangannya, mainan pulpen atau mainan HP dan yang lain sebagainya dengan tangannya, atau selain tangan, ya, selain tangan, ya, semisal kaki dan yang lain sebagainya. Jadi benar-benar duduknya, baik itu kaki tangannya ini harus tenang di saat membaca Al-Qur'an, adabnya seperti proklamasi itu ketika dibacakan tenang semuanya, nggak ada yang bergerak, sampai yang di syuting pun itu dipilih yang diem-diem, yang oba-oba nggak di syuting, tapi yang diem syuting shot. Itu ingin menunjukkan, ini loh, sikap yang benar di saat mendengarkan proklamasi. Kita juga gitu dalam membaca Al-Quran, lebih dari itu. Di saat membaca Al-Quran harus lebih dari itu. Harus tenang, ya. Diam, mendengarkan, konsentrasi, tidak main dengan tangan dan selainnya. Kenapa? Fa'innahu yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya ia bermunajat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'bas baina yadayhi, hendaknya ia tidak bermain dengan di hadapannya. Kita bermunajat dengan Allah tapi kemudian kita main dengan tangan kita. Semisal misalnya kita berhadapan dengan guru hanya berdua, dinasihati, diingatkan, atau kita minta solusi misalnya, datang kita berarti kan ngomong ke guru, ngomong, tapi kemudian ketika gurunya ngomong menyampaikan harus ini harus itu, dia sambil mainan tangan misalnya, atau sambil mainan HP-nya misalnya, loh, nggak pantas. Walaupun dia dengar, walaupun dia juga paham, tapi dengan bermain itu sudah enggak pantas. Mestinya apa? Dengarkan. Perhatikan. Supaya apa? Apa yang kita dengar itu sempurna. Kalau dengan main, yang kita dengar enggak sempurna. Kenapa? Selain kita mendengar berusaha memahami, tapi kita juga pikiran kita ada dalam yang kita lakukan dengan tangan atau semisalnya. Nah, karena itu tidak layak, apalagi membaca Al-Qur'an. Nah, di saat membaca Al-Qur'an harus ditinggalkan. Harus tidak main. Supaya apa? Benar-benar membaca ini kita
bisa memahami sempurna. Walaupun kita sudah mengetahui artinya, misalnya kita membaca surat Fatihah tahu artinya, tapi kalau kita baca dengan mainan tangan, ini enggak sempurna yang kita dapatkan dari apa yang kita baca. Karena itu tidak main. Nah, itu di antara yang perlu diperhatikan. Masih ada lagi tentunya. Ya, mudah-mudahan beberapa perkara ini benar-benar dapat kita hindari, dapat kita jauhi, dapat kita jaga diri kita darinya, sehingga kita saat membaca Al-Quran bisa sempurna mendapatkan apa yang kita inginkan darinya, sehingga kita bisa meraih kemuliaan, kemanfaatan dari Al-Quran, keberkahan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.